Bagaimana? Mencolat. Seperti kencengin aja guys. Guys, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel YouTube-nya Mbak Yuka yang akan membongkar barang-barang elektronik dan kebutuhan rumah tangga kalian. Nah, di video kali ini aku mau bongkar kipas berdiri dari Rinrai. Nah oke guys, sebelum melanjutkan videonya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yuk langsung aja kita unboxing. Yuk sekarang kita unboxing dulu ya guys. Ngomong-ngomong, merek Rinrai ini sudah kualitas nasional atau sudah standar SNI ya. Yuk kita lihat dalamnya seperti apa. Nah ini dia guys, kipas berdiri dari Rinrai. Ya langsung aja kita keluarin. Oke guys, yang pertama ini terserah ya, kalian mau ngerakit yang mana dulu. Tapi kalau Mimin ini mau ngerakit dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nah, karena step pertama yang kita lakukan adalah dari ujung kaki kita akan pasang dulu bagian kaki bawahnya menggunakan obeng dan baut. Nah, kalian siapin ya, obengnya adalah obeng plus. Nah, kalian tinggal pasang aja, diputer-puter sampai kenceng. Pastikan benar-benar kenceng biar nanti tidak mudah roboh. Oke guys, kalau bagian kaki bawahnya itu dipasangnya dengan baut dan obeng, pasti nanti akan lebih kokoh ya. Jadi dia itu lebih aman saat berdiri dan berputar kipasnya. Oke guys, yang kedua ini kayaknya seperti guys. Oh, kamu harus membuka ininya, guys. Aduh, maaf, Tuan. Seperti yang kalian lihat, packing dari mesinnya itu pakai kardus aja. Bagian bawahnya tadi tidak ada styrofoam, guys. Jadi hanya kardus seperti itu. Dibuka dulu ya, guys, ininya. Memang sebenarnya lebih gampang ini dulu dipasang karena apa? Oke, untuk memasang bagian kaki dengan bagian mesinnya itu cukup mudah. Kalian tarik dulu bagian besinya dan pasang bagian pemutarnya. Nah, kalian ikutin ya stepnya seperti ini. Kalau dirasa tingginya sudah pas, kalian bisa kencengin dengan cara diputar-putar aja. Pastikan sampai kenceng ya guys ya. Oke guys, sudah dikencengin ya. Nah, kalau sudah diputar atau dikencangkan, kalian nggak usah khawatir karena mesinnya nggak akan geser ataupun jatuh ke bawah ya. Oke, ini dia tampilannya kalau si mesin sudah terpasang dengan bagian kaki. Step selanjutnya, kita akan pasang bagian jaring-jaring kipas. Pertama-tama, tentunya kalian harus lepas dulu ya bagian penutupnya dan kalian pastiin pasang jaring-jaring belakangnya itu dengan benar. Guys, jangan lupa dipasin sama lubang yang ini ya guys, karena ini tuh ada, nah kayak segini ada tondolan-tondolan kayak gini tuh, kalian harus ngepasin seperti ini sama yang di bawah. Guys. Oke guys, kalau jaring-jaring bagian belakangnya sudah dipasin, step selanjutnya kalian harus kunci. Nah, pakai bagian penutup yang warna hitam ini ya. Caranya gimana sih Mbak? Caranya tinggal diputer-puter aja sampai kencang. Oke, ini harus dikencengin ya guys. Kalau tidak kencang nanti akan terpol. Oke, selanjutnya.
Kita akan pasang baling-baling. Caranya juga gampang, tinggal dimasukkan aja, tapi kalian juga harus ngepasin biar bisa ditutup dan dikencengin seperti ini. Oh iya, untuk baling-baling ini berbahan plastik ya guys. Plastiknya juga tebel, bukan plastik yang tipis letoy gitu. Nah, kalau jaring-jaringnya bahan apa sih mbak? Berbahan besi. Jadi kalian tenang aja, walaupun harganya murah, tapi kualitasnya sudah oke. Nah, kita akan pasang jaring-jaring penutup depannya ya. Oh ya guys, jangan lupa kalian pakai ini ya, biar tambah kencang. Aku tuh sebenarnya disuruh ke latihan ini toh. Sudah suara cuman. Oke nih guys, sekarang kita akan pasang jaring-jaring penutup depannya. Tapi sebelum itu, tadi kita sudah pasang pengait yang warna hijau ya guys. Sedikit tips, kalau kalian pasang pengait warna hijau ke jaring-jaringnya itu harus dikendorin terlebih dahulu, karena kalau terlalu kencang dia nggak akan mau masuk ke jaring-jaring penutup bagian belakangnya ya. Ini aku agak kesusahan karena pengaitnya tadi lupa belum dikendorin, tapi akhirnya juga bisa ya guys ya, karena kita berusaha. Hey guys, seperti ini ya guys tampilan kipas. Kipas berdiri Rinrai 16 in. Oh ya guys, ini juga bisa dipalugi apa namanya, tinggiin sama dipendekin. Cuma gimana caranya, cuma diputar aja kayak gini, sekalian tarik segini ya tingginya ya. Ini sudah paling pol. Kalau kalian mau yang lebih tinggi, mending beli kipas dinding. Nah, ini sudah tinggi banget, aman, tidak berisik, angin kencang, tidak bergetar, tiga kecepatan dan bisa berputar 180 derajat. Ini ada tiga tombol kecepatan, 0, 1, 2, 3. Nah, iki kok ndengklok, bisa dibenerin. Tidak usah menggunakan obeng ya guys, cukup diputar, diputar terus ditarik, lalu dikencengin lagi. Sangat mudah bukan? Bagaimana? Mencolat. Dikencengin aja guys, sangat mudah bukan? Oke guys, tampilannya seperti ini. Dilengkapi oleh buku garansi juga guys. Oke guys, buat kalian yang bertanya berapa sih harga kipas Rinrai 16 ini, kipas berdiri Rinrai ini di harga Rp160.000 saja. Oh ya, buat kalian yang mau order bisa banget nih chat nomor yang ada di bawah ini. Oh ya, buat kalian juga yang mau datang ke offline store-nya ada di Maps, Bayuka Elektronik, Neng RT02, Panggung Harjo, Sewon Batam, Jakarta. Oke guys, segitu dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yo, Neng. Udah dibekasi, sudah di stop, Mbak.